Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ini kita akan bahas laga terakhir Liga 1 Indonesia tahun 2022-2023. Berikut update klasemen sementara posisi 5 besar saat ini antara lain PSM Makassar, Persija Jakarta, Persib Bandung, Borneo FC, dan Bali United. Tiga tim zona degradasi juga belum berubah, yaitu PSS Sleman, Dewa United, dan Rans Nusantara FC. 5 top skor teratas Liga 1 Indonesia masih dipegang oleh Matius Pato dengan 25 gol. Dan 5 pemberi asis teratas Liga 1 Indonesia saat ini ada 2 nama dengan 10 asis, yaitu Eber Besa dan So Yamamoto. Dan sekarang mari kita lihat hasil pertandingan Liga 1 Indonesia yang merupakan laga terakhir di pekan terakhir, yaitu PSM Makassar versus Borneo FC. Pertandingan ini dimenangkan oleh PSM Makassar dengan skor 3-0 tanpa balas dengan pencetak gol sebagai berikut. Dari hasil pertandingan tersebut, maka PSM Makassar dapat tambahan 3 poin di match terakhir, total berhasil kumpulkan 75 poin dan sabet gelar juara Liga 1 Indonesia season 2022-2023. Matius Pato keluar sebagai pemain top skor Liga 1 Indonesia 2022-2023 dengan total 25 gol. Sementara Eber Besa dan So Yamamoto keluar sebagai pemain dengan asis terbanyak Liga 1 Indonesia 2022-2023. Serta berikut klasemen akhir Liga 1 Indonesia tahun 2022-2023. PSM Makassar juara dengan koleksi 75 poin. Persija Jakarta peringkat 2 dengan koleksi 66 poin. Persib Bandung peringkat 3 dengan koleksi 62 poin. Borneo FC di peringkat 4 dengan koleksi 57 poin. Bali United peringkat 5 dengan koleksi 54 poin. Persebaya Surabaya peringkat 6 dengan koleksi 52 poin. Bayangkara FC peringkat 7 dengan koleksi 51 poin. Madura United peringkat 8 dengan koleksi 51 poin juga kalah selisih gol dari Bayangkara FC. Persita Tangerang peringkat 9 dengan koleksi 47 poin. Persis Solo peringkat 10 dengan koleksi 44 poin. Persik Kediri peringkat 11 dengan koleksi 44 poin juga. RM FC peringkat 12 dengan koleksi 44 poin juga. PSIS Semarang peringkat 13 dengan koleksi 41 poin. Persikabo 1973 peringkat 14 dengan koleksi 41 poin juga kalah selisih gol. Barito Putra peringkat 15 dengan koleksi 38 poin. PSS Sleman zona degradasi dengan koleksi 34 poin. Dewa United zona degradasi dengan koleksi 33 poin. Dan Rans Nusantara FC zona degradasi dengan koleksi 19 poin. Inilah sekilas hasil pertandingan terakhir, top skor, asis, dan klasemen akhir Liga 1 Indonesia season 2022-2023. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh fans sepak bola Indonesia yang telah setia bersama kami. Sekian dan terima kasih.